boleh. Udah. Mereka itu channel bukan Joni. Pertama-tama aku butuh kopi, aku butuh kopi dulu. Ya ini kopi. Coba dulu lah ya. Anjing, panas-panas, kopi panas. Kemarin kalau kita adjust dikit ya, kalau kita robak. Nah, enak panas-panas gini nih, asem, manis, kopi. Nah, kita bikin espresso lemonade. Bahan pertama espresso, terus kita butuh gula. Selanjutnya kita butuh apa ini? Lemon juice, soda water. Ya, kayaknya udah semua. Oh, garnish. Garnish. Alright. Oke. Okay. Oke, kita balik lagi di channel Bukan Joni. Sekali lagi kita balik lagi di channel Bukan Joni. Nah, tadi kan udah pengen ngopi nih, cuma espressonya panas, benar-benar panas, dan cuaca juga lagi panas. Kayaknya kita setting dikit lah, gimana caranya ini biar lebih seger. Well, yang aku bisa pikirin adalah espresso lemonade. Gampang. Kalau kalian pengen tahu resep lemonade yang aku bikin sekarang, kalian bisa cek di sini, nanti kalian klik linknya aja langsung ke video lemonade itu. Oke? Langsung. Sekarang tahap-tahap yang harus dilakukan adalah, dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah bottle shaker, pisau, kalian butuh pisau buat garnis nanti, terus es. Tahap-tahapnya campurin beberapa bahan ke dalam boson shaker. Aku butuh jigger dan jigger juga, gelas takar. Ya, bukan jigger tapi gelas takar. Bahan pertama yaitu lemon juice. Kalian butuh sekitar 30 ml of lemon juice. Alright, 30 ml lemon juice. Next is simple syrup. Not 30 ml, tapi sekitar 40 sampai 45 ml. Beres. Sudah dua bahan, kalian butuh sekarang shake, butuh es. Es masuk, alright. Menyambur semua bahan-bahannya, let's shake it, man. Shake agak lama, jadi es batu tadi bisa mencair. Yep. Dan oke. Okay. Kan aku pengen minum cantik. Aku pakai gelas cantik ya. Ini panas banget nih hari. Keringetnya pol banget. Ah. Next is masukin ini semuanya ke dalam gelas sama es-esnya juga karena kalian butuh itu. Oke, dan terus kalian butuh soda water berapa? 100 ml. 100 ml soda water. Oke, cukup dengan soda water. Lastly is garnish. Garnish. Kalian bisa bikin garnishnya full moon, lemon, model full moon. Anjir, model full moon. Yap. Kayaknya ada yang kurang.
Sedotan. Sedotan. Apapun, cantik di sini aku pakai sedotan. Stainless. Terima kasih. Saya dua lah. Enggak dua lah ya. Lastly espresso. Anjing lupa espresso. Kalau pengen bikin espresso, lemonnya tuh espresso lupa. Lahir espresso, tinggal campurin aja. Kayaknya masalah sih mau pertama mau terakhir. Cuma kalau espresso dicampur terakhir, kalian tuh bakal dapat layer cantik kayak gini loh. Nih, layer cantik kayak gini. Tes. Oke. Okay. Voila. Espresso lemonet. Sayang banget ya mau diaduk. Emang gimana lagi cuaca panas. Haus gua kan. Cheers. Anjing minuman layer-layer kayak gini nih ya. Cantiknya di awal terus ujung-ujungnya hitam men, kayak masa depanku. Kalau kalian gak subscribe YouTube ini hitam. Masa depannya kayak ini gelas ini ya. Subscribe lah. Anjing. Cheers. Sedikit rahasia nih ya, sedikit rahasia agar lemonade espresso kalian tuh enak. Gunakan beans kopi full arabica. Kenapa? Karena kalau kalian pakai beans kopi arabica ditambah dengan lemon, kalian tuh bakal nge-enhance. Apa bahasa Indonesia enhance-nya? Meningkatkan. Kalian bakal meningkatkan rasa buah-buah, rasa masem, rasa-masem buah dari kopi itu sendiri. Jadi rasa pahit dari kopi itu nggak akan begitu kerasa. Jadi itulah rahasianya espresso lemonade yang kane banget. Oke, okay? Ya aku bawa pergi. Bye bye, sampai jumpa di seri selanjutnya. Oke, okay. Satu aksi. Oh guys, kita sekarang ada anjing minggir. Jangan ganggu lagi. Belum ngopi nih bos.